Okay geng, limited edition Little Joe X Patrick Ibrahim X Empire Kuku Besi. Barang baik, link dekat description. Jangan lupa dapatkan Shopee, Shopee, Shopee geng. Okay geng, assalamualaikum. Jumpa saya lagi di channel saya. Baju dah pakai baju Ricardo. Hari ni sebenarnya aku nak buat video tentang apa? Video tentang pemasangan klasik Ricardo Namito. Namito dengan stroller lah. Stroller Ricardo ni macam mana letak dekat bonnet tu, aku tunjuk lah cara-cara macam mana. So senang saja. Kalau aku tengok kat sini, dia dah bagi manual book sebenarnya. So aku dah baca semua dah. Kalau kau beli memang dapat lah semua ni. So ni tu ISOFIT tu. So senang. Cara-cara pasang dia very simple. Jom ikut aku, stay tune. So dekat kereta korang make sure ada ISOFIT lah. So ini korang buka. Alright, tak bawa dulu. Yang ini buka. Sebab aku letak belah kiri eh. Belah kiri belah penumpang lah. So ni kain ni sebenarnya aku nak letak kat sini lah. Sebab aku sayang lah asyik kan. So make sure bahagian bawah ni kita terjaga. Okay, jom aku ambil seat kejap. Okay geng, kalau korang tengok belakang dia ni ada slot in masuk je untuk lekat dekat ISOFIT. Lepas tu dekat sini, kalau korang tengok, ini ni untuk kau control keluar masuk. Kau tengok eh, aku tarik ni. Okay, kau boleh adjust. Faham? So jom kita pasang. Alright. Okay, hati-hati, hati-hati. Okay, so aku tengok sama tak sama ISOFIT dengan dia punya baby seat ni. Letak, tolak je. Dah. Lepas tu tujuan yang kat depan ni kau tarik untuk kau tolak eh. Tengok eh, aku tarik, tengok kat situ. Dah, dia dah solid. Ah, cantik. Okey, lepas tu Namito ni pula dia 360 geng. 360 maknanya korang boleh letak macam ni. Lepas tu korang boleh korang adjust lah dia punya kesesaan, nak baring sikit ke, nak duduk sikit ke. Lepas tu yang bestnya dia boleh pusing 360. Kau nak macam ni ke? Okay, nak macam ni ke? Sebab baby kalau yang baby orang kata kecil ni memang position macam ni yang orang kata yang perlulah. Dia kena kepala ke belakang, lepas tu dia boleh adjust lagi. Memang best lah. So solid. Color pun color merah Namito ni aku pilih bersesuaian dengan seat aku lah. Kalau tengok aku pun pakai Ricardo RCS warna mega. So yang ni Namito ni korang boleh follow IG lah, Ricardo Kit Malaysia, untuk dapatkan car seat Namito macam aku beli ni. So memang cantik, memang cun. Alright, best gang. Boleh pusing oh, boleh adjust, boleh pusing. Senang 360. So nanti kau letak je baby. Nanti aku letak lah Petra kat atas ni, kita pusing-pusing jalan-jalan. Alright, stay tune. Aku nak tunjuk dekat kau stroller Ricardo tu pula. Apa brand dia? Easy Life Elite. Ah, jom stay tune. Okay geng, lagi satu. Kalau kau tengok belakang dia ni, dia boleh buka tau. Dia boleh buka. Ini sebenarnya ha, kau tahu tak kat mana nak letak ni? Kau tahu tak kat mana nak letak ni? Aku tunjuk kat korang. Alright, aku tunjuk kat korang. Kalau kau tengok, okay, dalam bonet kau, kat situ, ini adalah untuk lebih safety lagi. Memang kena ikat ni. Aku tunjuk cara-caranya, okay? So, kabel ni kau letak ke belakang, lalu sini. Okay, lalu atas tu. Lepas tu ini kau nampak kan tempat menyangkut ni. Sangkut. Lepas tu nanti kau adjust lah kat sini. Tekan.
Kau tarik lah. Sekejap aku buat. Alright. Aku dah tarik dah. So dia dah ketat. Cun. Dia dah ketat maknanya kasih ni lebih, kasih ni lebih safety. In case apa-apalah. Ha, ini penting. Sama je kalau kata position dia berpusing kat sini pun still lagi kabel tu kau tarik letak macam ni juga. Alright. Senang kan? Cun. Safety. Nampak tu. Dia dah ada gambar tu. Memang untuk safety lah. Mantap. Alright, untuk stroller daripada Recaro Easy Life Elite 2 nama dia guys. So colour sama juga, material aku ambil colour pun warna merah. Dia macam merun-merun sikit. So ini dia boleh pergi maksimum 15 kg. So dekat sini info-info banyak lah tentang produk lah. So aku sebenarnya nak Recaro tu sebab aku nak matching dengan aku punya seat lah. So stroller dia sangat-sangat orang kata fleksibel. Cara nak buka dia pun geng sangat-sangat senang. So senang, aku tunjuk cara-cara dia. Kalau aku tengok kat sini, kau nampak dia ada ni kan. Pusing je, kontrak tentu je. Okay, sangat-sangat senang. Lepas tu ini memang ni boleh buka sebenarnya. Ni boleh buka. Kalau kau tak nak pun ni kau boleh buka. Ni kau boleh asingkan orang kata. Right. So kalau kau tengok material dia dengan kita punya cuaca panas tu sangat-sangat sesuai. Baby kau tak panas, sangat-sangat selesa. Dia punya sponge dia sangat-sangat selesa. Lepas tu ini ada chop juga dekat row. Kau letak je kat depan ni kan. Dah settle. Nak buka tekan bawah ni. Ada button bawah. Ni ada button. Tekan je buka. Senang. Lepas tu pula ini kau boleh adjust. Kau boleh adjust. Kalau tengok belakang kau boleh tarik. Kau nak nak tegak ke, kau nak dia baring ke, dia boleh. Kau dah jadi baring. Kalau nak dia tegak, kau just tekan ni, tarik je. So dia tegak lah. Bawah dia pun ada store untuk kau letak pampers, kau letak barang-barang. Lepas tu ni ada brake lah. Brake. Nah, lepas tu dia punya fleksibel dia tu sangat-sangat light, sangat-sangat ringan. Katalah kau nak simpan, kau tak payah pening-pening kepala. Lepas tu kau pusing ni, pusing, tolak, dah ambil letak dalam kereta. So ini dia punya cover sekiranya hujan lah. Tapi aku tak pakai lah yang ni. So ngam tak ngam dalam bonet aku? Ngam-ngam kan dengan Recaro punya brand tu. Seperti biasa kalau kau nak dapatkan Namito Easy Life Elite 2 stroller ni, korang boleh follow IG Recaro Kit Malaysia. Dapatkan info-info di sana. Barang-barang sebenarnya banyak lagi kan, korang boleh pilih macam-macam kasih, macam-macam stroller. So thank you for watching. Nanti aku try letak anak aku atas stroller ni, letak anak aku atas kasih tu. Kita pusing-pusing tengok. Alright.
Stay tune, okay? Si bapa, si anak. Mantap. Alih sama yang penting. Tune, gang.